Nah, jadi saat kalian jalan ini akan 100% terbalik dan gak bakalan muter-muter kayak di versi sebelumnya ya. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel MC874. Hari ini kita bakalan bermain Minecraft Portrait Edition lagi teman-teman. Nah, jadi untuk video hari ini saya akan memberikan tutorial gimana cara merusak Minecraft dengan baik dan benar tanpa kesalahan teman-teman. Nah, jadi video ini akan kurang lebih sama seperti di video kemarin tentang Minecraft terbalik guys. Namun ini adalah versi keduanya. Nah, jadi teman-teman, bedanya kalau di video kemarin itu si kameranya itu muter-muter bikin pusing kepala. Dan untuk di video yang kedua ini sama juga teman-teman, bikin kepala pusing. Jadi siap-siap sebelum nonton video ini, sedia obat paramek ya teman-teman. Nah, jadi untuk versi kedua ini si kameranya gak bakalan muter-muter teman-teman, alias tetap stabil terbalik, sambil kalian juga bisa gerakin tangan kalian seperti di video berikut ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dia contohnya teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa untuk like video ini sebanyak-banyaknya, lalu bagikan video ini ke teman-teman kalian semua sehingga teman-teman kalian juga bisa mengetahui tutorial ini. Dan bagi kalian semua yang belum mencet tombol subscribe, silahkan untuk tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Gratis cuy. And that's a great price. Nah, jadi agar kalian juga bisa menjadi orang yang pertama di channel ini, silakan nyalakan notifikasinya juga dengan pencet tombol bell di samping tombol merah itu. Nah, jadi teman-teman, untuk tutorialnya kalian harus menyediakan bahan-bahannya terlebih berikut ini. Yang pertama untuk Windows 10. Nah, kalian para pengguna PC, komputer atau laptop, kalian bisa langsung saja download sebuah software yang namanya Eobit Unlocker teman-teman. Linknya sudah saya siapkan di deskripsi. Dan untuk pengguna Android, kalian juga bisa mendownload aplikasi APK Editor yang ada di deskripsi juga guys. Tenang saja, cracker. Nah, jadi teman-teman, selain itu juga bagi biar simple teman-teman, saya sudah menyediakan file untuk kameranya. Linknya juga di deskripsi, kalian tinggal pasang aja. Jadi untuk cara pasangnya, pertama-tama kalian keluar dulu dunia mencret. Nah, jadi selanjutnya kalian ke bagian sini guys, local disk C, gedein dulu. Nah, selanjutnya kalian ke bagian program files, lalu kalian ke Windows app. Bagi kalian semua yang gak nemu folder ini, kalian bisa ke bagian view, lalu kalian ke bagian option, dan kalian pilih change folder and search option. Nah, jadi di sini kita akan merubah settingan dari Windows Explorer ini. Kalian ke bagian view dan kalian centang aja show hidden files or folders and drives, lalu kalian tekan tombol apply dan kemudian tekan tombol OK. Nah, kalau udah terlihat Windows app-nya, selanjutnya kalian mungkin gak bisa buka folder tersebut. Jadi untuk membukanya kalian harus merubah permission. Jadi kalian right click atau klik kanan, pilih properties. Selanjutnya kalian ke bagian security, bukan satpam ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian ke bagian advanced. Nah, jadi di sini kita rubah owner yang ini guys. Kita tekan tombol change. Selanjutnya kalian tunggu beberapa saat. Nah, jadi kalau udah muncul seperti ini, masukkan nama komputer kalian atau nama pengguna akun Windows 10 kalian. Misalnya di sini nama laptop saya itu adalah Asus. Jadi kalian tinggal tulis Asus. Selanjutnya kalian cek names dan tekan tombol OK. Nah, kalau udah seperti ini, kalian tekan tombol apply. Yap. Nah, selanjutnya kalian tekan tombol add. Nah, di sini juga kalian pilih select principal atau ownernya juga. Masukin Asus lagi, guys. Check names, oke. Selanjutnya kalian pilih
modify dan full control. Nah, jadi di sini saya sudah melakukannya. Jadi kalian tekan tombol OK aja. Nah, jadi kalau udah seperti itu, kalian baru bisa membuka folder Windows app-nya. Nah, selanjutnya kalian cari Microsoft Minecraft UEP dan pilih langsung saja ke bagian data dan ke bagian definitions dan ke bagian kameras tentunya. Masuk saja ke folder kameras sampai kalian menemukan firstperson.json. Klik kanan kemudian tekan tombol copy dan kita akan buat cadangan terlebih dahulu karena biar lebih aman. Kalian paste di folder apa saja. Selanjutnya kalian hapus firstperson.json yang ada di dalam Minecraft-nya dan kalian tinggal masukin firstperson yang udah di-download di deskripsi. Nah, jadi kita langsung saja masukin yang udah di-download tadi. Kalian pilih unlock and copy, masukin saja ke directory Minecraft-nya yang tadi, teman-teman. Masukin ke dalam definitions, kamera dan kamera lagi gitulah pokoknya, guys. Gampang bukan? Oke, dan akhirnya selesai. Selanjutnya kalian tinggal buka saja Minecraft-nya. Let's go! Nah, jadi teman-teman seperti kalian bisa lihat di versi kedua ini kalian bisa gerakin kamera atau si tangannya mau kemanapun ya teman-teman, cuman bisa digerakin kanan kiri doang, nggak bisa ke atas dan ke bawah karena tidak tahu itu di tempat lain. Nah, jadi saat kalian jalan ini akan 100% terbalik dan gak bakalan muter-muter kayak di versi sebelumnya ya. Nah, jadi teman-teman ini sangat bagus banget. Jadi langsung saja capcus kita ke bagian server. Cobain guys. Walau teman-teman kita sudah berada di server LBSG ya. Jadi di sini kita bakalan bermain apa nih? Biar lebih jelas kita kesiniin dulu. Wait a minute. Ini apa ini? Lah? Skinnya kok hancur begini guys? Wah, ngebug video kemarin jadi makin update baru itu makin ada bug baru guys. Mojang ini kenapa dah? Ngajak berantem. Kita bakalan bermain Capture the Flag, Survive the Infection. Apa ya? Kita belum pernah cobain ini sih, Survive the Infection. Kita lihat ya gimana ya. Krik. Hey. Woi. Yeay, keluar. Oke guys, jadi di sini kita sudah ada di server teman-teman. Aduh anjir, kebalik begini gimana? Dah mau lawan orang. Tantar ya guys, saya belum terbiasa teman-teman. Sumpah dah, ini mouse-nya kebalik teman-teman. Kalau kalian geser ke kanan, si kameranya ke kiri gitu. Bodoh amat. Ketawa sendiri kayak orang gila. Wait a second. Ntar ini musuhnya di mana ya? Tantar. Ini saya serius 100% pusing teman-teman ya. Mudah-mudahan gak perlu antimo ini. Antimo menyenangkan. Aduh, pusing gua gak bisa, cuy. Gak bisa anjir. Look at this dude. Wait till you see the. Lah. Kenapa ini? Cuy. Itu kenapa anjir? Kita bakalan mulai challenge ini. Mudah-mudahan bisa, teman-teman. Oke, mari kita harus pisahkan. Bisakan, ayo pisakan. Itu. Oke, itu ya. Oke. Ini mau nembak gimana sih? Bentar. Wait a second. Bentar, kita harus nembak musuh gimana ya? Tan
Bentar, ini pertanyaannya, gua pengen bikin jembatan. Ya bagaimana, anjir? Oke, kita bakalan bikin. Lah, mau naik ke atas, cuy. Oke lah, kita tunggu aja mereka beresin jembatannya ya teman-teman. Kalau udah jadi kita numpang lewat, guys. Nah, jadi kita tunggu, udah jadi belum? Ini ngapain sih pada ngerumpi, woi. Kerja sana, cari duit, woi. Ngajak berantem. Lah, ini kenapa bisa parah begini dah? Saya nonton YouTube aja aman loh, nggak parah-parah begini. Nani? Tuh, kan?